Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama saya, sahabat. Semoga sahabat-sahabatku semuanya selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan tetap semangat ya, sahabat. Adapun video kita kali ini, saya akan memperlihatkan tanaman sawit saya, sahabat. Jadi sahabatku, sawit saya ini bibitnya ini bibit abal-abal ya, karena bibit ini hasil cabut dari perkebunan sawit. Dan seperti inilah penampakan bibit sawit abal-abal, sahabat. Jadi buahnya sangat kecil-kecil sekali. Ini usianya sekitar 4 tahun, sahabat. Ya, seperti inilah, sahabat, kalau kita petani yang tidak punya modal. Dan sebenarnya kita juga mau beli bibit bagus ya, bibit super atau bibit unggul, dikarenakan modalnya belum ada, sahabat. Terpaksa saya tanami bibit abal-abal ini. Nanti kalau modalnya sudah ada, sahabat, insya Allah kita akan gantikan bibit abal-abal ini dengan bibit unggul ya, sahabat. Seperti inilah bibit abal-abalnya, sahabat. Buahnya pun kurang memuaskan ya, sahabat. Agak kecil-kecil ini. Padahal pupuknya lumayan ini. Sudah banyak sekali saya menggunakan pupuk. Doakan saja supaya saya bisa membeli bibit unggul, sahabat. Seperti inilah buahnya, sahabat. Ini buahnya banyak durinya ya, sahabat ya. Sebenarnya kurang bagus untuk ditanam ini, tapi apalah daya, kalau kita modal kecil ini, sahabat, kita jalani saja. Semoga kedepannya kita ada rezeki. Ini bibit abal-abal juga, sahabat. Ini juga bibit abal-abal ya, sahabat. Nampak sekali banyak duri-durinya. Insya Allah kalau kita punya modal, nanti kita akan gantikan dengan bibit yang baik lagi, sahabat. Oke, sahabatku, mungkin ini saja pertemuan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya.
Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.